Ki cemplek ki usia berapa, Kang? 3 bulan. 3 bulannya tanggal 29. Berarti rong genep ya? 2 bulan sekitar 3 mingguan ya. 2 bulan lebih 3 minggu. Anak gendo ya? Anak gendo. Anak gendo. Yang kemarin dibawa di kontes Blitar kan ya? Kontes lokal ya, ya. Kontes lokal Blitar. Kontes lokal Blitar oleh nomor 2. 2. Nomor siji sapa? Kembarane. Kembarane iki sak krandar iki ya. Sak krandar. Ini luar biasa dengan postur yang sudah disiapkan, Kang ya. Kan sudah disiapkan untuk berikutnya. Nih, informasi untuk pengedotannya pirang liter iki, Kang? 3 liter, 4 liter. Kurang lebihnya 3 sampai 4 liter ya. Kurang lebihnya 3 sampai 4 liter ini. Usia masih belum genep 3 bulan. Berarti masuk kelas D, kelas E. E ya. Ki meh-meh D berarti ki ya. Meh D. Lah iki induk-induk ngene iki padha meteng kan, Kang? Hamil iki, Mas. Hamil. Hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan. Kayak meh brodot kae. Induk-induk koleksi berkah alam. Alam Farm. Farm. Nah. Oke, teman-teman. Sik, buka e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi di 82 RF Channel. Kali ini spesial kita berada di Berkah, Berkah Alam Farm, di tempatnya Mas Kolek yang hari ini mari ngusung ramban. Pre iki mengari ya. Hari ini sudah istirahat. Beliau menyediakan ramban. Stok ramban di daerah Sumber Gempol, Kalidawe dan sekitarnya ini beliau stok. Kali ini kita berada di lokasi kandang Berkah Alam Farm yang spek-spek yang kita tayangkan di sore hari ini, teman-teman. Ada kambing yang sudah mendapat juara. Ini cemple, kelas E jantan, ini sudah mendapat juara. Speknya yang mengarah seni kontes. Kang, ini ada berapa koleksi, Kang? Untuk yang jerabang, Kang? Jerabang 1 2 3 4 5 6 6. Berarti wis settingane jerabang kabeh kan sing blokone Kang ya? 7. 7 ya. 7 ekor. Ini spek-spek yang kita sepil di sore hari, teman-teman. Ada betina, ini betina. Ini induk, induk ya Kang ya? Induk. Nah, induk. Kemudian ada jemoko. Nah, jemoko iki ki anak endi Kang, Kang? Anak gendo. Anak gendo ya? Ini jemoko juga kita tayangkan, teman-teman. Jemoko, terus ini ada doro, doro metengan. Tapi yuk kabeh ra didol ya. Koleksi dulu. Koleksi dulu. Jadi untuk pengembangan dulu, teman-teman, ada sebagian yang nanti akan kita sepil, akan kita update untuk sahabat-sahabat mungkin yang berminat. Ini ada anak gento. Ki usia piro, Kang, Kang? Usia 8 bulan. Nah, usia 8 bulan. Berarti yang akan kita sepil hari ini untuk kae, Kang ya. Iki ya, Tio. Ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman sahabat ternak, sahabat Naritmania, kali ini kita akan sepil materi perdana di Berkah Alam Farm, kandangnya Mas Kolek. Ini ada anak gento yang saat ini lek ngarani iki apa iki? Jemoko ya. Jemoko. Jemoko. Kelas D maksimal. Kelas D maksimal ini. TP kalau kita mengacu ke kontes ini masuk kelas D maksimal. Nah, ini teman-teman, untuk warna full jerabang semuanya. Untuk atas, bulu-bulu atas ini sudah ada kombinasi garis warna hitam. Nih. Ki sing arep ditok niki, Kang ya, berarti Kang ya. Nggih. Info untuk TB-ne piro saat ini, Kang? TB 78. TB 78 karena sudah diukur tadi oleh beliau anak gento TB 78 jemoko jerabang ini. Jemoko warna jerabang. Ini masih proses pengembangan, Kang ya. Masih proses karena ini jemoko. Jemoko biasanya kan masa-masa birahi awal. Birahi awal. Nah, masa-masa birahi awal. Untuk ekor der, teman-teman. Ekornya tebal. Kemudian rewot sudah mulai tumbuh dengan kombinasi warna jerabang. Berarti umure pase piro, Kang, Kang? Saat ini 8 bulan tanggal 3. 8 bulan tanggal 3 sasi ngarep iki berarti.
Berarti masih rong genep ya soalnya ya. Masih muda banget teman-teman. Jadi umurnya masih 7 bulan lebih. Dengan tinggi badan 78. Ini maksudnya kalau dikonteskan kelas D, D maksimal. Maksimal. Ini teman-teman. Bagi yang berminat, mungkin sahabat pecinta kambing Jerabang, sahabat Eretmania, silahkan. Ini anak gento yang masih muda, untuk prospeknya masih sangat panjang, karena dijadikan sebagai pejantan nanti juga sangat rekomendasi. Karena tinggal nunggu beberapa bulan lagi, ini sudah bisa digunakan sebagai pejantan. Kalau teman-teman mau merawat secara intensif, kontes yo kurang 2 minggu lagi. Kena. Sik kena. Oh. Tinggal nanti bagaimana untuk merawat seni kontes. Karena perawatan yo beda. Kayak ini nggih kontes ini perawatannya memang beda, teman-teman. Jadi asupan gizi, asupan nutrisi, perawatan bulu ini sangat beda dengan kambing spek-spek pejantan biasanya yang kita gunakan sebagai pemajak. Ini kita rekomendasikan bagi sahabat-sahabat ternak, sahabat Eretmania yang berminat pejantan atau calon pejantan anak gento. Ini kita rekomendasikan sebagai pejantan kandang ISO. Nanti bagi teman-teman yang bisa merawat secara intensif untuk kontes juga bisa. Masih bisa. Ini silahkan yang berminat mempunyai potensi yang bagus, ekor der, posturnya panjang banget untuk postur. Jadi untuk panjang badannya ini sudah sangat bagus di usia 7 bulan up. Nah, saiki informasi. Nah, iki lho, sing paling penting saiki lho, Kang. Informasi permintaane piro, Kang? Bisi ana jale. 10 bolong, Mas. 10 bolong ya, Jan. Berarti sangat 10 sih, Jan ya. Nah, ini teman-teman. Ini informasi dari Mas Kolek, beliau owner Berkah Alam Farm. Permintaan 10 bolong. Enggak. Bolonge piro engko ya wis langsung japri ya, teman-teman, nanti. Jadi tidak menyampe permintaan dari beliau tidak nyampe 10 juta. 10 juta sih susuk epiro. Nanti teman-teman bisa konfirmasi di panjenengan, atau bagi sahabat-sahabat ternak, sahabat ngarit yang domisilinya bisa terjangkau di Berkah Alam sini, nanti silahkan langsung di kandang Kang Kolek. Yang alamat kandang nanti, Kang, desone? Desa Podorejo, Sumber Gempol, Tulungagung. Desa Podorejo, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini satu materi yang saat ini dijual. Mak celup wis kudungan aja lah kayak sana kayak. Jadi untuk usia-usianya segini kan berai-berai ini. Berai-berai ini. Butuh perhatian, butuh perawatan yang sangat khusus. Karena usia-usia menginjak remaja ini potensi birianya sangat besar. Perubahan dari cemple ke dewasa ini. Ekor dier, wah buntutnya dier no kayak. Nah, rewasnya hitam, ada bulu-bulu hitam, punggung. Untuk ekornya warna Jerabang kehitaman. Der ekornya. Permintaan 10 juta jujul. Lagi tidak didol, Kang, Kang? Buat ini, Mas. Berarti buat koleksi ya? Buat koleksi. Buat pengembangan ya. Karena jantan sudah ada ini, Kang, ya. Sudah ada calon jantan satu ini. Sehingga dikeluarkan satunya. Kakek jantan gue ya enggak spek pemacek ya, enggak ya repot nanti. Mendingan betina, Kang, ya. Perbanyak betina sebagai induk bahan breeding kambing PE Jerabang. Ini koleksi Kang Kolek, ini sudah hamil dua bulan iki ya. Terus kuwi itu, Kang. Nah, kupingnya hampir woy. Iki ndak meh mana iki? Mungkin bulan 11 awal. Bulan 11 awal. Berarti sudah 3 bulan up ya. Kibian itu nanti, Kang, Bang. Dari ngano, Wonosobo. Wonosobo ya. Induk kokulan Bapak ya. Berarti induk kokulan ini trah PN-nya sangat kental, Kang, ya. Oke, Kang. Senang sekali di hari ini bisa menginformasikan, terutama sing paling penting iso silaturahmi di kandang panjenengan. Walaupun mendino aku yo liwat, tapi baru kita liput hari ini, teman-teman, di Berkah Alam Farm ini di kandang Mas Kolek. Oke, tetap semangat, Kang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.